Selamat datang di Caspin Channel. Kali ini saya akan mengajak sedulur-dulur untuk kerja bareng saya ya, memakai mobil sport 2 pintu alias pickup. Kali ini saya mau kerja, sebelumnya kita panasin dulu mesinnya. Kita buka kap. Teman-teman biasakan ya, belum memakai kendaraan dipanasin dulu. Kita mau cek hydraulic wiper sama air radiator. Kita buka kapnya. Ya, fungsinya biar nanti kalau di jalan lancar, tidak ada kendala masalah air radiator ya, yang bikin panas mesin. Kita cek dulu, kita buka ya. Masih full. Air radiator juga masih. Kita buka. Masih penuh ya. Oke, setelah cek masalah air, kita cek ke oli. Kita buka di bawah jok ya, tempatnya kalau mobil pickup nih. Kita buka joknya. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita tarik ya. Tuh, tempat cek olinya sebenarnya masih full ya. Oke. Kita lap, coba kita cek, kita masukin lagi, kita cabut, dan masih full. Berangkat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Niat engson boleh duit. Oke, udah mau nyampe tempat tujuan. Kali ini nyampe di perumahan Kramapuri Persada Cikarang. Ini lokasi penjemputan barang Kramapuri Cikarang. Kita mau ngangkut barangnya ya, parkir dulu. Ini yang mau kita angkut ya, kitchen set. Sudah dimuat, tinggal diikat. Udah OTW nih, udah sampai di mana ya, Kalijaya, ke terminal sekarang. Wih, nemu kata-kata bijak dari Pak Supir nih di tulisan Pak Truk. Orang yang sombong selalu dikalahkan oleh orang yang rendah hati. Mungkin tidak sedang, tapi pasti. Wih, keren. Supir truk nih banyak kata-kata mutiaranya ya, keren. Trip kali ini kita mau ngantar barang ke daerah sekarang
baru ya, Pasar Bersih Cikarang, dekat kawasan Jababeka. Oke, sudah sampai, barang udah diturunin. Terima kasih dulur-dulur udah mau menonton video saya kerja bareng mobil sport pintu 2. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.